Taif aula hadatsana ibnu lahiah an uqay an ibni shihab an salim an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bi hadis shifa wa an tuwara anil bahaim wa idza dabaha ahadukum falyujhiz mahalu hadatsana Bagaimana kedudukan hadis ini? Baik. Kenapa dhaif? Karena Abdullah bin Lahiyah yujud. Baik. Ada Abdullah bin Lahiyah, masya Allah nikmat. Seorang anak umur 9 tahun mengetahui sanad ini dhaif. Karena di sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Maka bersyukurlah kepada Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Maka hadis ini meskipun sanadnya dhaif karena ada Ibnu Lahiyah, namun telah datang di riwayat yang lain. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan yang lainnya dari jalan Akhbarana Ibnu Wahbin Akhbarani Qurrah Ibnu Abdurrahman Al-Mu'afiri An Ibn Shihab An Salim An Ibn Umar. Maka di sini di sanad yang kedua menjadi mutaba'ah untuk siapa? Untuk Ibnu Lahiyah yang dhaif, maka diriwayatkan langsung oleh Ibnu Wahb dari Qurrah bin Abdullah, dari Qurrah bin Abdurrahman Al-Mu'afiri dari Ibnu Shihab. Maka Ibnu Lahiyah di sini telah diganti kedudukannya dengan Ibnu Wahb, namun meskipun begitu sanad ini tetap dhaif karena Qurrah bin Abdurrahman Ibnu Huwaywil Al-Mu'afiri, maka disebutkan oleh para ulama dia lainul hadis, hadisnya itu lemah, hafalannya tidak begitu kuat. Maka dari dua jalan ini, dari Ibnu Lahiyah kemudian datang dari Ibnu Wahab dari Qurrah bin Abdurrahman Al-Mu'afiri, dikeluarkan dari dua jalan meskipun dhaif bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairihi, dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah nomor 3130. Maka kita masuk kepada lafaz hadis sekarang. Mana wajah pendalilan dari adab dan sunnah di saat seseorang menyembelih kurban agar dia tidak mengantrikan sembelihan-sembelihan yang lain sehingga yang lain melihat saudaranya dari kambing ataupun sapi disembelih di depannya. Mana dalilnya di hadis tadi dari Abdullah bin Umar dari dua jalan bahwa amar Rasulullah, Nabi memerintahkan, berarti Nabi memerintahkan tidak sembarangan. Di hadis shifa Nabi memerintahkan agar mengasah pedang sembelihan, pisau golok sembelihan dengan tajam. Ini harus wa antuwara anil bahaim, dan agar tuwaro anil bahaim. Apa itu makna antuwaro anil bahaim? Dan ini poin pendalilan kita. Tuwaro anil bahaim ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain, yustahabu an la yahida sikin bihadrati dhabiha wa an la yadbaha wahidatan bihadratin ukhra wala yajruha ila madbahiha. Maka di sini kata Imam An-Nawawi makna hadis wa antuwara al-bahaim maknanya diasah pedangnya dengan tajam. Kedua, jangan sampai di saat disembelih kambing-kambing, sapi-sapi yang lain melihat saudaranya. Ini makna kata An-Nawawi hadis ini. Dan diusahakan jangan menyeret sembelihan tersebut dengan kasar. Maka yang menjadi poin wa antuwara anil bahaim adalah wa an la yadbah wahidatan bihadratin ukhra, tidak menyembelih dilihat oleh saudaranya yang lain. Maka ini wajah pendalilan. Dan di lafaz juga disebutkan fal yujhiz wa idza dabaha ahadukum fal yujhiz. Apa makna fal yujhiz? Ai yusrif fi dhabh, agar dia cepat dalam menyembelih, mulai dari membawanya ke tempat sembelihan, kemudian menidurkannya,
dalam keadaan dibaringkan, kemudian memegang dari lehernya dan menginjak dari dadanya yang di atas kakinya, kemudian menggesekkan golok ataupun pedangnya, ini semuanya dengan cepat. Tidak ditidurkan 10 menit, kemudian disembelih dan sebagainya. Dalam waktu yang lama, digesek-geseknya pun lama, mesra. Tidak, tetapi cepat. Kenapa? Kasihan. Bukan permasalahan perpisahan dulu, sambutan dulu, engkau adalah kambing terbaik yang aku punya, maka mohon maaf di hari lebaran ini kamu saya sembelih, mukaddimah, dan dia dalam keadaan berbaring melihat pisau. Tidak, tetapi fal yujhiz, maknanya segeralah. Maka tekan dengan cepat. Dalam permasalahan penekanan juga ada tekniknya, dan ini masya Allah bagi mereka orang-orang yang ahli sembelihan, tahu bagaimana cara menekan si golok tersebut ke leher, krak, seperti itu. Maka ini adab yang ketiga. Dan adab yang keempat, istiqbal adabih al-qiblah. Maka orang yang menyembelih agar menghadap kepada kiblah di saat sedang menyembelih. Maka apakah ini dari sunnah? Jawabnya, telah datang hadis marfu kepada Nabi, seperti datang dari Jabir bin Abdullah, dabah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kabsyain yawmal id faqala hina wajahahuma. Maka syahidnya Nabi menyembelih, dan di saat dia menghadapkan keduanya dan dirinya kepada kiblat, maka si kambing itu dihadapkan kepada kiblat dan dia pun menyembelih kepada kiblat. Berkata, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Maka hadis ini marfu kepada Nabi bahwa Nabi menyembelih dalam keadaan menghadap kiblat dan si kambingnya pun dihadapkan ke arah kiblat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari jalan Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Abi Ayyas Az-Zuraqi an Jabir bin Abdullah. Maka hadis ini hadis yang dhaif, dikarenakan Abu Ayyas Ibnu Nu'man Al-Mu'afiri Al-Misri dari Mesir, dia itu mempunyai murid 3, namun tidak diketahui jarah dan takdirnya. Maka dikatakan oleh para ulama seperti Adz-Dzahabi, Syaikhun wa huwa majhulul hal. Syaikhun, dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi Syaikhun, maka saya katakan tadi dia majhulul hal. Dan inilah keadaan rawi-rawi yang majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Dan yang kedua, Ibnu Ishaq di sini Muhammad Mudallis, dan dia saduq hasanul hadis. Dan di sini Muhammad Ibnu Ishaq telah mengatakan an Yazid Ibnu Abi Habib. Maka hadis ini dhaif. Marfu kepada Nabi tapi dhaif. Kemudian datang hadis yang lain, marfu juga, dari Aisyah. Kata Nabi, kata Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi, laisa min muslimin yuwajjih dhahiyatahu ilal kiblah illa kana damuha wasufuha hasanat mahdarat fi mizanih yawmal qiyamah. Maka tidaklah seseorang menyembelih dan menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat kecuali darah yang keluar dan bulu-bulu yang terjatuh, maka dia itu adalah kebaikan di mizan hasanatnya di hari kiamat kelak. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang jelas sekali menunjukkan tentang permasalahan menghadapkan kepada kiblat. Namun sayang, sanad ini pun dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, akhbarana Abu Sa'id Asy-Syami, hadatsana Atha an Aisyah. Maka sanadnya sangat pendek karena diriwayatkan oleh Abdul Razak
Namun di sanadnya ada Abu Sa'id Asy-Syami. Abu Sa'id Asy-Syami namanya adalah Abdul Quddus Ibnu Habib, maka dia adalah rawi yang matrukul hadis. Maka Ibnu Mubarak mengatakan tentang dirinya, la an aqta'a tariq ahabu ilayya min an arya anhu. Jika aku menjadi perompak, lebih baik menjadi perompak daripada meriwayatkan hadis dari orang ini. Maka ini maknanya bukan perompak itu perbuatan yang baik, bukan. Ini adalah ucapan para ulama dengan pembandingan. Meriwayatkan dari rawi yang sangat rusak hafalannya ini, dari Nabi yang padahal bukan ucapan Nabi dipikirnya itu adalah ucapan Nabi, meninggalkan periwayatan dari rawi ini lebih dia cintai. Itu maknanya. Maka menjadi perompak lebih baik daripada meriwayatkan dari rawi ini. Maknanya bukan pekerjaan perompak adalah baik, tetapi periwayatan kepada rawi ini perbuatan yang sangat buruk, sehingga merompak lebih baik, itu maknanya. Dan seperti ini, seperti ucapan Syubbah di saat mengatakan laula an aznia ahabu ilayya min an udallis. Daripada pekerjaan mentadlis seperti Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i, Sulaiman Ibnu Mihran, Al-A'mas yang mudallisin mereka itu, daripada aku meriwayatkan seperti mereka kaum mudallisin, maka berzina lebih baik. Maka maknanya apakah Syubbah menghalalkan zina? Tidak. Maknanya perbuatan tadlis itu buruk, di mana dia tidak mendengar dari gurunya, menganggap dirinya mendengar dari gurunya. Maka ini buruk. Zina lebih baik. Itu maknanya. Bukan maknanya ayo kita berzina. Bukan. Maka oleh sebab itu Abu Sa'id Asy-Syami Abdul Quddus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak seperti itu tadi, maka telah berkata Imam Al-Bukhari tentang kedhaifan jidannya dan Ibnu Adi, mungkarul hadis. Berkata Ibnu Adi, mungkarul hadis. Berkata Al-Bukhari, ahadithuhu maklubah. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang terbalik. Terbalik antara sanad dengan sanad satunya, atau terbalik dari matan dengan sanad dan sebagainya. Maka dari dua periwayatan yang kita berikan, datang dari Jabir bin Abdullah dhaif dikarenakan Abu Ayyas, dan yang kedua datang dari Aisyah dan di sanadnya ada Abu Sa'id Asy-Syami, yang mana dia matruk, ditinggal, hadis-hadisnya to the trash, dilemparkan ke tong sampah, to the recycle bin. Maka jika begitu, berarti apakah menyembelih menghadap kepada kiblat itu kita tinggalkan? Kita jawab tidak juga, karena meskipun hadisnya dari Nabi dhaif, telah datang dari atsar sahabat. Maka telah datang salaf kita para sahabat, dan kita beragama ini dengan mereka para sahabat, mereka yang hidup di zaman Nabi, melihat bagaimana Nabi menyembelih. Telah datang atsar yang sahih dari Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Abdul Razzaq, dari sanad Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Sanadnya sahih. Ma'mar Ibnu Rasid Al-Azdi, Ayyub As-Sikhtiyani, Nafi' Maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Disebutkan kana yaqra' an yaqula dabiha idza dubihat li ghairi al-qiblah. Bahwa dulu Ibnu Umar sangat membenci dan tidak mau makan jika diberikan kepadanya daging sembelihan yang tidak disembelih menghadap kepada kiblat. Maka ini adalah perbuatan Ibnu Umar. Dan telah datang juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan jalan yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta an Nafi' an Ibnu Umar. Disebutkan bahwa dulu Ibnu Umar di saat melaksanakan sembelihan, maka kana huwa yanharu hadiyahu biyadihi yasufuhunna qiyaman wa yuwajjihuhunna ila al-qiblah thumma yaqulu wa yut'im.
Wah dulu Ibnu Umar di saat menyembelih dan yang diinginkan di sini unta. Maka unta tidak ditidurkan, tidak dibaringkan, tetapi disuruh berdiri atau disuruh duduk dalam keadaan berdiri. Maka di saat menyembelih dengan tangannya dihadapkan kepada kiblat dan dia pun menghadap kiblat. Maka telah datang dari Ibnu Umar, maka athar Ibnu Umar dari sahabat bisa kita pakai. Sehingga barang siapa yang ingin menghadapkan sembelihannya kepada kiblat dan dia menghadap kiblat, maka itu lebih baik daripada tidak menghadap kiblat. Dan perbuatan sahabi tadi pun telah diikuti para ulama tabi'in dari murid-muridnya. Seperti datang athar dari Muhammad ibn Sirin, muridnya dari para sahabat. Maka diriwayatkan dari Ayub, dari Ibnu Sirin, kana yustahab an yuwajjiha dhabihah ilal qiblah, bahwa dari sunnah kata Ibnu Sirin menghadapkan sembelih